Halo teman-teman and welcome back to my channel. Jadi hari ini kita main AFK Mobile lagi. Tapi sebelum kita main, ada teman kita yang mau kasih nama tapu jaranya dengan nama Jarjit. Kita kasih nama dulu. Oke, dan jadi kita kembali ke topik. Jadi hari ini aku bakalan timing Mamut tanpa menggunakan chance bola atau Lord's Beer Cap. Dan kita akan cari Mamut yang levelnya tinggi. Dan teman-teman, ini udah ketemu, lumayan level 270. Tapi di sekelilingnya ada Mamut yang lain, jadi kita harus bunuh dulu Mamut yang lainnya. Jadi kita panggil dulu killer buat bersihin di sekelilingnya dulu. Daerah salju memang sangat bahaya, kadang-kadang ada dire wolf atau T-Rex biasanya. Jadi kita harus bawa dino yang kuat untuk bisa bersihin di sekeliling dulu. Jadi sekarang waktunya kita timing mamutnya. Ada dua cara mungkin. Yang pertama, kalau kalian punya tepi jarak bisa kayak gini, atau cari tempat yang tinggi teman-teman. Dan senjatanya kita pakai yang simple, pakai track arrow. Tapi kayaknya kita butuh track arrow yang banyak teman-teman. Mungkin sedikit saran bagi teman-teman yang belum tahu, kalau dinosaurusnya lari tapi darahnya masih banyak, itu jangan pindah dari posisi yang bagus, karena dia itu kayak pura-pura teman-teman, nanti dia bakalan balik lagi dan nyerang kita. Dan ini kita harus buat tag arrow lagi karena emang kurang. Jadi perkiraan teman-teman bawa 100 lah minimal. Dan ini teman-teman, kalau dia lari terus tidak kembali berarti dia udah lemah. Jadi waktunya kita kejar dan jangan sampai dia masuk air, karena nanti takutnya mamutnya mati teman-teman. Dan ini tiba-tiba temannya datang. Jadi kita harus buat arrow lagi karena kurang. Dan darah mamut itu tebal teman-teman, jadi damage-nya juga parah sampai mental gitu. Jadi kita biarin aja, kita fokus ke timingan kita. Kayaknya lagi dikicit mamut. Dan mamutnya udah pingsan, jadi kita tinggal kasih makan aja.
Dan jangan lupa teman-teman kasih biodon sikatron narkotik biar bangunnya lebih lama. Tapi buat mamut kayaknya untuk bangunnya lama teman-teman. Dan ini karena levelnya tinggi jadi timingnya lama. Cuman 3 berapa persen tuh ya. Jadi dikit banget teman-teman. Dan ini udah nunggu seharian cuman 7% aja, jadi kita terpaksa beliin blam yang kali 3 kan. Kita beli blam yang kali 3 itu di 10 ember. Jadi biar timingnya agak cepat teman-teman. Jadi nambah kira-kira 1%. Oke, jadi mungkin lebih cepat teman-teman. Dan kita skip aja video ini. Dan ini detik-detik si mamut bangun. Dan sebenarnya teman-teman tadi ada tambahan level itu dapat 100, cuman gara-gara tadi diserang sama Sabertooth jadi berkurang teman-teman. Dan mamutnya bangun, jadi cuman tambah sekitar 40 lah teman-teman, jadi total levelnya 318. Oke, dan kita sekarang bawa mamutnya pulang. Oke teman-teman, untuk saddle-nya kita cek dulu level berapa. Untuk mamut level 31, tinggal kita crafting di smithy. Jadi kita butuhkan itu hide, fiber, sama metal anchor. Itu untuk hide-nya kita butuh 260, fibernya 140, dan mental icon-nya 10 saja teman-teman. Dan kita langsung pasang ke mamutnya. Dan selain saddle kita bisa kasih topi atau di headnya teman-teman. Kita kasih helm kita aja. Oke, dan tampilannya keren teman-teman. Jadi kita langsung pakainya. Untuk kelebihan dari mamut ini, dia bisa farming kayu dengan banyak dan juga farming beris dengan banyak teman-teman. Dan mungkin kelebihan selanjutnya itu dia bisa sedot air teman-teman dan bisa menyemburin air. Jadi kayak ini. Kita masuk ya dulu dan nanti kita semprotinnya. Mungkin segitu aja dari videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika ada yang mau diskusikan bisa komen di kolom komentar. Thank you for watching.